Dengan keikhlasan, hidup kita menjadi lebih mudah, indah, dan bermakna. Seperti sosok tangguh kita kali ini, Kakek Juju. Kakek Juju berusia sekitar 85 tahun, dan Kakek Juju adalah seorang penjual pisang keliling. Seperti apakah sosok Kakek Juju? Nanti Zia akan coba turun, Zia akan coba kulik kehidupannya, penghasilannya berapa, tinggal dengan siapa, dan kenapa dengan usia yang 85 tahun, Kakek Juju masih berjuang untuk mencari rezeki. Dan menurut informasi juga, biasanya Kakek Juju tuh jualan sekitar jam 4 sore. Ini masih jam 3 sore, sahabat tangguh mungkin belum datang. Kita tunggu dulu di sini sampai Kakek Jujunya datang. Nanti setelah Kakek Jujunya datang, Zia akan coba langsung turun dan kulik semua kehidupan Kakek Juju. Ya sahabat tangguh, Kakek Jujunya udah datang. Kalau sahabat tangguh sering lewat daerah Tajur Bogor, biasanya Kakek Juju sering jualan di situ tuh. Nah, sekarang Zia akan coba turun, Zia akan coba tanya dan kulik mengenai kehidupannya seperti apa. Wah, apa nih bang? Itu cireng. Cireng, oh ya? Ya boleh. Kek, jualan apa? Apa ini? Bangkuang. Berapaan satunya? Iya, 20-an. Kayak opat ya. Kalau pisangnya? Pisangnya 25, agung. Siapa namanya, maaf? Pak Juju. Kakek Juju? Iya. Oh, emang biasanya jualannya di sini? Iya. Ini. Kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7. Jam 7 pagi? Jam 8. Dari jam 8 pagi? Ya. Sampai jam 7 malam? Jam, ya. Emang penghasilan kakek setiap hari berapa? Kalau jualan ada 20. 20 ribu? Ya. Emang ini ngambil dari orang apa beli? Beli? Ya. Belinya 15. 15.000 satu. Yang mana? Pisang apa ini? Satu, ya. Ini berarti untungnya 10.000. Sebenarnya, Bu. Ya, 15.000. Ini belinya 15.000, jualnya 20. Jadi untungnya 5.000. 5.000 itu. Tinggal sama siapa di rumah? Ya, itu Putra. Biji? Dua. Dua? Dua. Lalu atau nikah lima, tinggal dua lagi. Udah nikah lima, ya. Tinggal dua lagi. Berarti ya, anaknya tujuh? Tujuh, ya. Oh. Kenapa kakek nggak di rumah aja? Udah tua, kek. Ya, kepadanya. Nggak punya uang, Mbak, ya. Kan ada anaknya. Anaknya dari... masih anak ya gitu. Itu yang hari. Cewek yang belum nikah kan ada? Gaji gak bang? Kecil? Sekali, sadikin, sadikin. Oh, gajinya sadikin. Gak mau nyusahin anak, itunya. Gorengan.
ya, ajin lah. Ayo lah. Makanya Adi kalau jalan harusnya lihat-lihat dong, pakai mata, Adi. Entah, 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 entah. Ambil. Ambil. Jangan nangis, jangan. Ya, uangnya yuk, ambil. Ganti, ya. Dia yang salah kok, Pak. Ya. Gak usah. Ya, ambil. Gak usah, Pak. Dia yang salah kok. Simpen aja, Pak. Dia yang nabrak saya. Pak. Ambil. Dia yang salah, Pak. Udah, apa-apa. Duduk. Makanya, Adi kalau duduk. Lihat-lihat dong, Adi. Aku bapak di bere. Ya, Pak. Gak usah diganti, Pak. Gak usah diganti, kan dia yang salah loh, Pak. Dia nabrak saya. Karunya, Neng. Ibu mau ke mana? Saya mau ke sana. Iya. Terus gimana? Kali. Kamu nangis sih, Dik? Tolong nangis. Kok dia jadi nangis? Kayak saya yang salah loh, Pak. Iya, salahnya. Tadi dia nabrak. Udah, Bu. Ya udah, mengisi ya, Pak. Makasih. Iya. Udah, Pak. Ya, bawa ya. Bapak namanya siapa? Pak Juju. Ya, Amir. Ya, Amir, uang. Udah kayak ambil uangnya. Nanti bapak gimana? Bapak kan juga butuh uang. Ayah, ambil. Iya, izin lah yang pulangnya kemana? Sana, Kek. Ayah pulang. Gak ada gidik ya? Gak ada gidik? Jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan? Itu kenapa? Kenapa? Pulang. Saya ambil uangnya, ambil. Kenapa kakek kasih? Tanya. Kakek kan juga butuh. Wah, biarin apa-apa. Ini tadi jatuh, terus kakek kasih uangnya. Iya, kasih uangnya. Oh. Udah ambil aja, Dek. Ambil. Kakek ikhlas, Kek. Ikhlas, Neng. Oh, ya. Ya udah pulang sana. Ayo, pulang. Kasih mah ikhlas. Kayak kasih berapa? 20. 20.000. Kan lumayan, Kek. Kenapa kakek kasih? Enggak apa-apa. Sekarang di rumah ada siapa yang di rumah? Ada anak. Ibu ada enggak, Ibu? Enggak ada. Oh, istri. Kakek udah enggak ada. Enggak ada. Ya sudah, tuh kakek tunggu sini dulu ya. Iya. Nanti aku mau beli ini, ya. Tapi mau ambil itu dulu, pesanan dulu di situ. Iya. Nanti aku kesini lagi. Iya. Berarti jangan dijual punya aku satunya. Iya. Sama bangkuang satu, sama satu. Pisang satunya. Ya udah. Tunggunya. Iya. Ya, sahabat tangguh, tadi Zee udah coba kulik mengenai kehidupannya. Jadi kakek Juju ini umurnya sekitar 85 tahun dan beliau mempunyai 7 orang anak. Yang 2 anak diantaranya tinggal bersama dia karena belum menikah. Yang 5-nya sudah menikah. Jadi kita langsung masuk ke challenge pertama yaitu ada seorang anak kecil yang sedang berjualan gorengan dan disambut dengan agen kita yang lain yang menabrak tadi. Terlihat sekali kakek orang yang peduli, mau nolong ketika tadi agen kita bertabrakan, tapi kakeknya benar-benar nolong, benar-benar peduli, mau bantuin agen kita, terus ngobrol, tadi sempat lihat juga ngobrol. Setelah itu masuk ke challenge kedua, yaitu ketika agen kita mulai menangis, kakek
Ternyuh hatinya mungkin ya, lalu memberikan sedikit rezeki kepada agent kita sebesar Rp20.000. Kata kakek, saya ikhlas Neng, karena rezeki dari mana aja nanti Allah akan menggantinya dengan yang lebih gitu. Berarti challenge kita tentang kepedulian berhasil dan tentang keikhlasan juga berhasil. Seperti apa tantangan-tantangan berikutnya? Saksikan terus Pantang Amis. कुछ होता है तू पास आए।